Alhamdulillah. So sekarang ni, so ini adalah tip-tip untuk berjaya. Jadi bagi saya ini resipi dia lah. Kalau sekiranya you rasa apa yang saya buat ni baik untuk you punya ni, siap saya set masa jap. Okay, sekiranya baik untuk you, maka saya boleh gunakan. And apa tu, ini yang saya buat ni bukan datang daripada saya saja, saya ambil daripada resipi-resipi orang yang dah lama, yang dah berjaya. So first kali, business plan. So you ada business plan tak? So susun business plan you. So selalunya saya titik beratkan antara dengan agent, you kena ada plan, you kena ada big why. Kita sebut semua perkataan big why kan, tapi big why tu macam mana kita nak strategiskan supaya ia berjaya, kita kena ada business plan. So macam mana nak buat business plan ni, you need to, orang kata, kena apa tu, kena ada beberapa segmen yang you kena lakukan. So kita akan buatlah benda ni, kita, saya rasa kita ada buat dekat Akademi Hartanah kan. So kalau sekiranya perlu perincian, tengok pada Akademi Hartanah ataupun you boleh tengok video saya lah. Yang kedua ialah, you kena decide berapa jam. So you dah tahu dah berapa you punya business plan you punya nak dapat. So basically bila you dah tahu berapa yang you nak dapat, then you kena decide berapa jam you nak kerja. So benda ni kena set awal-awal. Jadi kalau sekiranya you full time, paling tidak you kena ada 50 jam. Tapi kalau you part time, paling tidak you kena ada 20 jam. So you kena set dulu berapa jam yang you nak kerja. Sebab apa-apa pun you kena discuss dulu dengan you punya team leader, team manager, dengan coach. Sebab saya, macam saya akan tahu sama ada apa tu, penggunaan masa you boleh berkesan ataupun tidak lah. Ini berdasarkan kepada pengalaman saya je. Saya, dan leader-leader, dia ada, team manager dia pun ada pengalaman yang boleh membantu you. Yang ketiga ialah, you kena tengok rutin harian you. Okay, seterusnya you kena tengok rutin harian you. Rutin harian you adalah align dengan apa business plan yang you dah buat. Okay, you dah tahu apa jam you nak buat, so you kena check. And dia tak boleh macam orang kata sambil lalu. Dia kena urus. Orang yang ada rutin ialah orang yang ada cita-cita. Orang yang tak ada cita-cita, dia selalunya tak ada rutin. Okay, apa yang membezakan cita-cita dengan angan-angan ialah orang yang ada cita-cita, dia ada punya plan. Plan dengan terperinci apa dia nak buat, macam mana, bila, pukul apa. Tapi kalau sekiranya orang tu dia cuma ada keinginan tapi dia tidak ada pelaksanaan, maka dia hanya berangan-angan sajalah. So periksa rutin you. Terusnya ialah prospecting. Masa yang you kena spend untuk prospecting kena 80 jam. 80% daripada masa yang you dah tentukan. Kalau sekiranya you dah tentukan 40 jam, maka dia kena paling tidak 8 darab 4 berapa? 32 kan? Jadi so 32 jam seminggu tu kamu kena gunakan untuk prospecting. Prospecting tu apa dia? Termasuklah mencari buyer, mencari seller. Ini yang kita buat lah. Kita buat iklan dan sebagainya. Itu yang paling penting. Berkenaan dengan administration, check loan, deal SPA, yang itu biar su yang tolong buat kan, kalau perlu kan. So jangan buat benda tu sebab you kena concentrate untuk cari buyer atau cari seller. Dua benda tu je you kena buat. 80%. 20% lain ya, barulah you buat benda-benda yang tadi. Okay. Yang seterusnya ialah leads. Okay. Adalah punca sales. Okay. Leads adalah punca sales. Okay, so apa yang dia masukkan dengan leads adalah punca sales? Bila kita mendapat satu leads. Leads tu maksudnya bila ada orang tanya nak jual ataupun nak beli. So kita kena follow up dengan orang tu lebih daripada 5 kali. Lebih daripada 5 kali. Sampailah ketikanya dia kata tolong jangan call saya lagi. Tetapi kena masa lah. Jangan pukul 10 you follow up. And follow upnya kena berkaitan dengan Hartanah aje. Jangan sentuh kehidupan orang. Jangan sentuh orang tu punya life.
lifestyle ke apa ke. Jangan. Kita cerita pasal tanah je. Eh? Ada ada satu kes, ada kes. Kita pun, orang kata kita pun tak suka kan kalau sekiranya pukul 10 orang call, WhatsApp, tak ada kena langsung, tak ada kena mengena dengan hartanah, tapi dia dia tanya benda-benda berkaitan dengan family apa semua, itu tak tidak diperlukan. Okey, kalau you nak buat repo, you buat waktu bila you jumpa waktu siang. Okey. Okey. Try to cari masa untuk buat leads ni, dia kena dedicated eh. Leads ni dia kena dedicated. Dia tak boleh macam sambil-sambil. Macam saya kata awal-awal tadi, dia rutin, especially yang leads ni. Sebab leads ni penting, dia yang punca sale. Terusnya kita kena gunakan CRM. Macam saya, saya guna Trello. Sebab saya ada macam-macam CRM yang saya pernah gunakan. Tapi ends up, saya rasa yang paling senang untuk saya dan tim saya ialah Trello. Jadi Trello ni senang. Tarik tolak. Eh. Tak perlu nak tahu teknikal lebih lanjut lah. Eh. So, you gunakan CRM tapi dan kena istiqamah. Maksudnya bila you dah start, daripada awal sampai akhir je. Sampai bila-bila lah you kena buat. Trello ni saya dah buat sebelum hebat ada lagi, saya dah guna. So sebelum ni saya nak cuba nak guna yang lain tapi terlalu canggih. Dia bagusnya tak perlu canggih lah. Eh. So you gunakan CRM. Pilih CRM dan you istiqamah. Sebab apa you perlukan CRM ni? Sebab dalam CRM ni you tahu macam semua information berkaitan dengan customer you. Birthday dia, anak dia punya information, kalau sekiranya kita bincang kita tengok, biasa kita buat viewing, kita tengok dia ada 3 orang anak, kita list kan. Kita tahu anak dia berapa, umur lebih kurang kan. So itu bila sebelum kita call akan datang, kita dah tahu dah dia punya latar belakang lebih kurang. Seterusnya you kena cari mentor. Tak kisahlah mentor tu sama ada di macam saya sarankan ada 2 mentor. Satu mentor dekat apa tu you hartanah, satu lagi mentor luar dalam bidang hartanah. So bila kita ada mentor luar daripada bidang hartanah ni, dia boleh bagi perspektif yang di luar daripada apa yang biasa kita buat lah. Kan ada benda-benda yang kadang-kadang certain angle kita tak tahu tu lah. Jadi itu pun bagus, dan yang hartanah ni dia membantu kita untuk orang kata untuk merentis jalan kita sebab bila kita ada mentor, kita menjimatkan masa kita 5 tahun 10 tahun. Sebab orang yang kita jumpa tu dia dah lalui, dia dah rentis, dia dah go through. So kalau dia kata kau jangan buat macam tu, buang masa. So kalau you nak buat juga, you ada choice, you boleh buat. Tetapi besar kemungkinannya you akan membuang masa. Sebab lebih baik you ikut jalan yang dah bagus daripada you nak merentis kan. Kalau you nak merentis, you akan ambil masa banyak. And by the time you sampai tempat yang you nak lakukan tu, you dah terlalu penat. So better ambil jalan yang orang tunjuk lah. Tahu siapa pelanggan you. Ini the next one. So kalau you nak berjaya, you kena tahu pelanggan you. So you tak boleh main taram je. Mesti kena tahu siapakah jenis pelanggan yang you nak target. Sebab tu dia panggil market segment kan. So market segmentation ada. Jadi you nak buat apa? Kalau sekiranya you nak buat tanah, lebihkan pada tanah. Sebab orang yang beli tanah dengan orang beli rumah, segment dia different. Kalau sekiranya you nak buat shop lot, segmentnya different. Okay. So kalau sekiranya saya nak ambil peluang kat sini, kalau you guys dekat sini ada kalau you guys ada shop lot yang 10 pintu serentak 10 pintu ataupun 5 pintu, you beritahu dengan saya lah, sebab kita ada pelanggan yang nak buat yang nak shop lot 5 pintu ke atas. Okay. And dia tak kisahlah kat mana. Dia dekat apa, luar daripada KL pun okey. Satu, banner branding eh. So basically you kena banner branding you untuk kawasan you. Okay, kalau sekiranya you tak tahu cara nak
Buat you punya branding. So you boleh tanya dengan the coaches ataupun tanya dengan saya apa yang you perlu lakukan untuk banner branding you. Okay. The next one is banner dan gunakan SOI. So basically you kena buat apa tu, gunakan SOI you, banner SOI you, dan you kena gunakan SOI you. So apa yang dimasukkan dengan banner tu ialah you kena ramaikan SOI, dan nak gunakan tu maksudnya you kena sentiasa hubungi dia orang. Sebab gunakan orang yang kenal kita tu untuk kejayaan kita kan. So benda ni akan bagi kita shortcut dari rather than kita buat new customer, new customer, new customer, penat benda tu kan. So itu saja kot. Oh ya, yeah, last sekali budget. Budget iklan. Last sekali kan ada dua lagi. Budget iklan, eh. Budget iklan you. So kalau sekiranya you target nak dapat RM6,000, paling tidak you kena ada RM600 you gunakan untuk expenses you. Termasuklah iklan. Jadi selalunya duit minyak satu bulan katakan RM600. So you tambah, kalau you nak apa tu, kalau you nak RM10,000 then RM400 beza tu mesti iklan. Tapi duit minyak RM600 banyak kan. Depend on berapa banyak yang you buat lah. Tapi basically you kena ada 10% gunakan untuk expenses dan lebih 5% ada untuk iklan. Okay, lebih 5% untuk iklan. Tapi jangan sampai lebih 10% untuk iklan ataupun expenses. Itu tak bagus. Dia ada dia punya limit dia. Okay. Kalau sekiranya you buat lebih daripada 10%, iklan tu tak sangkut dan you kena jumpa minta bantuan daripada coaches dan manager. Okay, value add kepada umum. So you you decide apa yang you nak bagi pada orang ramai. So bila kita add value pada orang, then orang akan value kita juga. So daripada situ kita akan dapat pendapatan yang lebih tinggi lah. So itu adalah sharing saya. Kalau sekiranya you ada soalan nak tanya, boleh boleh tanya saya, nombor telefon saya ada kat situ. Dan insyaAllah kita jumpa lagi di masa akan datang. Hai, saya Abdul Rashid, coach hartanah anda. Sekiranya you suka tips seperti ini, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan loceng notifikasi. Thumbs up, share serta komen. Jangan lupa untuk menonton video-video yang lain.